sarapan durian ya, makan durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Agus Petani Kampung. Pada hari ini saya akan melakukan pemupukan, teman-teman. Pemupukan pohon durian yang selepas berbuah ya. Kemarin sudah panen, alhamdulillah. Dan ini saatnya kita kasih pupuk kandang. Kemudian sekalian kita kasih NPK, teman-teman. Ya. Kenapa saya barengkan NPK dengan pupuk kandang, teman-teman? Jadi begini. Kebetulan ini juga pupuk kandang sudah lama. Insyaallah sudah terfermentasi dengan baik. Artinya sudah tidak panas lagi, ya, teman-teman. Jadi yang kedua, kenapa saya barengkan NPK dengan pupuk kandang? Karena gini, teman-teman, saya ini kan bukan hanya bertani, teman-teman. Jadi saya ada pekerjaan pokok di salah satu perusahaan. Jadi waktunya itu harus nyari yang pas. Kita liburnya hanya minggu, teman-teman. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada. Ya sudahlah, kita pemupukan, kita campur sekalian NPK. Toh kita juga tidak over ya, teman-teman. Jadi secukupnya aja. Oke, teman-teman. Ini rumputnya rimbun sekali, teman-teman. Jadi belum dipupuk aja udah subur sekali ya ini. Rumputnya sampai hijau-hijau. Nah, ini teman-teman, ini pohon kapulaga. Jadi di kebun ini itu campur, teman-teman. Jadi masih banyak sekali pohon-pohon yang kira-kira menutupi tanaman duriannya, tapi ini pohon duku masalahnya, teman-teman. Jadi bingung ya, mau ditebang dukunya berbuah, tidak ditebang sangat mengganggu ya, terutama di pencahayaan. Jadi ya mungkin nanti kedepannya seperti itu di pohon itu. Itu rimbun sekali pohon duku. Di sini samping ada, di atas ada. Jadi kemungkinan nanti kedepannya kita papras ranting-rantingnya aja, atau yang sangat mengganggu kita terpaksa kita tebang. Kemarin saya sudah menebang 5 pohon duku, teman-teman, di sekitaran sini. Nah, ini kapulaga. Kemarin saya tanam sengaja untuk pembibitan yang kira-kira tidak mengganggu, teman-teman. Karena kalau ini saya biarkan di sini, ini sangat mengganggu. Pupuknya itu pupuk kandang habis sama kapulaga ini, teman-teman. Jadi terpaksa ini saya cabut, nanti kita tanam lagi di tempat yang tidak di bawah pohon ini ya. Ini sengaja buat pembibitan aja, teman-teman. Kita cabut aja, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi sudah mulai berbunga ya. Nanam kapulaga itu gampang sekali, teman-teman. Jadi cukup tanam berapa bulan sudah berbunga. Tapi ya itu, pupuknya sangat rakus. Jadi sementara kita pindah aja.
Nah ini teman-teman ya, pupuk kandang sudah saya tabur di sekelilingnya ya. Nah ini tadi NPK sudah di bawahnya ya teman-teman ya. Ini kenapa pemupukan masih di area sini, tidak terlalu jauh, tidak jauh di sana ya, karena di bawah ini jalan nih teman-teman ya. Ini tempatnya teras iring dari atas bawah sana ya. Jadi ini kalau seandainya saya taruh pupuk di sini teman-teman, jadi ini jalan nih teman-teman, tidak enak ya nanti mengganggu jalan orang, atau nanti pupuknya diinjak-injak orang ya. Jadi ya biarlah di sana saja ya. Kalau akar sudah kemana-mana nih teman-teman, jadi sudah kemarin saya lihat ini sudah ada yang kesini tadi ya, itu tadi teman-teman. Jadi kalau tempatnya begini agak susah ya, jadi yang dipupuk kita yang di sini sajalah. Oke, kita uruk pupuk kandangnya dulu ya teman-teman. Karena kalau nggak diuruk di sini banyak ayam teman-teman, jadi nanti dikorek-korek ayam habis. Saya pernah pengalaman tahun lalu, kita pupuk banyak-banyak habis dikorek-korek ayam, jadi nggak maksimal. Oh iya, ini satu pohon ini usia sudah 7 tahun ya, karena banyak naungan itu ya, jadi tumbuhnya kurang maksimal, tapi sudah berbuah 2 kali ya teman-teman ya. Jadi satu pohon ini saya kasih 3 karung atau 4 ya, 3 atau 4 ya teman-teman ya. Ini pupuk sudah bagus sekali teman-teman, sudah matang. Oke teman-teman, pemupukan hari ini cukup sekian dulu ya, kita sambung di lain video. Ikuti terus channel saya Kang Agus Petani Kampung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petani, sukses selalu petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.